Mantap. Mulai aja ya. Di record juga nanti yang ketinggalan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sampai mana ya? Bentar. Kita kemarin sampai ini ya, jenis-jenis reaksi organik. Terus, oh ya, polimerisasi ya. Oh ini nih, reaksi substitusi. Jadi reaksi substitusi itu dibagi menjadi, sebenarnya ada nukleofilik, substitusi nukleofilik, substitusi karbonil, dan substitusi elektrofilik. Jadi sebenarnya reaksi substitusi itu ada tiga. Ya, sebenarnya ada tiga. Sebenarnya ada tiga kan. Karena si SN ini jatuhnya itu reaksi nukleofilik. Yang kemarin kita bahas di mana NU di sini adalah nukleofilik. Nukleofilik ya.
Terus nukleofilik itu ada SN2 sama SN1. Bedanya apa? Nah, itu nanti di slide selanjutnya. Nah, sembari jalan kita bisa kasih kesimpulan. Terus yang kedua yaitu substitusi senyawa karbonil. Ini nanti ada contohnya. Sama substitusi elektrofilik aromatik. Ini juga ada contohnya nanti di slide selanjutnya. Kalau yang angka-angka ini, kayaknya sih halaman buku deh, yang 213, 219. Ini kayaknya sih halaman buku gitu. Mungkin referensi si ibu kali ya. Terus. Terus selanjutnya yang pertama tadi reaksi SN1, yaitu reaksi nukleofil 2. Reaksi nukleofil 2. Di mana kata-katanya yang di sini yaitu reaksi SN2 merupakan reaksi substitusi, ya kan? Penggantian gugus dengan cara menyerang dari sisi belakang. Berarti ciri-ciri dari SN2, dia salah satunya ciri-cirinya menyerang dari sisi belakang atau backside. Terus dia itu untuk rantai terbuka, substitusi rantai terbuka, dia itu akan mempunyai bayangan cermin, akan menghasilkan bayangan cermin. Jadi produknya itu merupakan bayangan dari senyawa aslinya. Sedangkan untuk rantai tertutup, dia itu adalah membentuk kebalikannya. Kebalikan maksudnya bagaimana? Kebalikannya yaitu yang ini ya. Kemarin kita udah pernah bahas tentang senyawa cis dan trans ya. Cis dan trans. Dimana kalau cis itu adalah posisi yang sejajar. Ini posisi cis ya. Antara HO sama CH3. Ya, ini artinya cis atau sejajar. Kalau yang trans dia itu berlawanan kan. Trans itu artinya berlawanan. Di mana HO-nya di atas, CH3-nya di bawah. Ini berarti posisinya itu posisi trans. Kemudian, itu kan sekilas saja yang ingat yang lalu. Kemudian, yang dimaksud kebalikannya di sini adalah pada rantai tertutup. Jadi, kalau cis dan trans itu khusus pada rantai tertutup aja. Contohnya seperti apa? Ini contohnya. Ini kan termasuk rantai tertutup kan? Istilahnya bukan atom karbon rantai terbuka. Kalau ini rantai tertutup. Kemudian ditambahkan si OH- atau senyawa ion hidroksida. Kemudian dia akan menyerang dari belakang. Bukan dari depan. Yang dimaksud belakang itu gimana sih? Jadi sebenarnya pada intinya si OH- ini akan menggantikan kedudukan si Cl. Pada intinya sih gitu, dia akan menggantikan kedudukan si Cl, tapi dia tidak menyerang secara langsung. Artinya tidak menempati posisi si Cl. Walaupun nanti ujung-ujungnya si Cl-nya akan lepas juga. Tapi dia menduduki posisi si H, sedangkan H-nya yang maju ke tempat Cl. Yang akhirnya dia akan posisinya akan kebalikan. Artinya dia bukan cis lagi, tapi dia menjadi trans. Ya kan, si H-nya maju ke bawah, OH-nya yang ke atas. Nanti yang jadinya itu akan seperti yang ini ya. Ini kan si OH-nya, dia akan menempati posisi H. Ini OH akan menempati posisi sini, ini menjadi OH. Nah, Cl-nya nanti dia akan menjadi gugus pergi kan. Gugus pergi atau leaving group. Dan posisinya akan menjadi posisi H. H-nya pindah. OH-nya menempati posisi H. Kenapa begitu? Karena dia memang
kalau pada rantai tertutup, dia akan menyerang dari belakang. Tujuannya sama sebenarnya, untuk menggantikan posisi si CL, namun tidak secara depan. Nanti hasilnya seperti ini. OH-nya akan menempati posisi H, H-nya akan menempati posisi CL. Sedangkan CL-nya akan menjadi gugus pergi. Ini pada rantai tertutup. Khusus pada rantai tertutup. Nah, yang dimaksud dengan dia awalnya cis, awalnya ini kan posisinya cis kan? Ini sama ini sejajar. CL sama CH3 ini namanya cis. Karena dia menyerang dari belakang, posisinya akan menjadi trans. Ini jadi trans ya. Maksudnya trans itu antara si etil, metil, sama si OH. Ini menjadi posisi yang berlawanan atau trans. Terus yang kedua, kalau menyerang dari depan, dia akan membentuk senyawa cis. Tapi di sini ada catatannya di bawahnya. Pada reaktan memiliki posisi geometris cis. Reaktan ini kan awalnya cis kan ini. Produk yang terbentuk hanya trans atau penyerangan dari sisi belakang. Artinya, untuk yang ini, yang posisi dari depan, ini tidak akan terbentuk. Yang terbentuk hanya yang posisi trans. Jadi, cis menjadi cis itu tidak akan terbentuk. Hanya terbentuk dari cis menjadi trans. Yang ini not form, artinya tidak terbentuk. Sebenarnya dari kata-kata aja, kalau kita paham sih, insya Allah udah nyambung gitu kan. Nah, kadang-kadang kata-katanya itu kayak ribut gitu kan. Selanjutnya reaksi substitusi. Masih reaksi SN2. Hanya saja ini reaksinya pada rantai yang terbuka. Kalau tadi rantainya tertutup. Kalau rantai tertutup dari cis menjadi trans. Apalin aja gitu, dari cis menjadi trans, dari trans menjadi cis. Misalnya gitu kebalikannya. Tapi kalau pada rantai terbuka yang tadi kita lihat di sini catatannya, pada rantai terbuka dia akan menghasilkan produk yang merupakan bayangan cerminnya atau bayangan dari senyawa itu sendiri. Ini senyawa awalnya, ini senyawa awalnya, ya kan, ini senyawa awalnya. Kemudian dia itu akan ditambahkan OH. Ya kan, di sini ion OH atau ion hidroksida. Sebenarnya tujuan ion hidroksida dia akan menggantikan posisi si CL. Artinya akan CL ini menjadi gugus yang pergi atau leaving group. Kemudian caranya itu seperti apa kalau pada rantai terbuka? Kalau tadi rantai tertutup dia akan menyerang dari belakang, kemudian berpindah posisi jadi trans. Kalau pada rantai terbuka, ini disebut senyawa apa bidang polar. Bidang polar ini tidak bisa berputar. Jadi bidang polar ini tidak bisa berputar. Ini yang disebut bidang polar ya. Yang lurus ini adalah bidang polar. Ini tidak bisa berputar. Ya. Jadi yang hanya bisa berputar adalah senyawa yang ini. Nih, senyawa yang ini aja yang bisa berputar. Artinya, kalau misalnya mau bertukar posisi, menyerang dari belakang, yang pasti bisa diserang adalah yang ini aja. Yang 1, 2, 3. Kalau yang CL-nya, dia akan menjadi living group, tapi dia tidak bisa berputar atau mengalami rotasi. Kemudian, gimana cara menyerang dari belakangnya? Kalau kita perhatiin, ini posisi H di sini, dia ini adalah posisi di belakang. H di sini adalah posisi di belakang. Kenapa? Karena garisnya putus-putus begini kan. Dia itu posisinya di belakang. Sedangkan si metilnya atau CH3-nya dia ini kan lebih tebal. Lebih tebal, artinya dia itu posisinya paling depan. Kalau yang ini kan enggak ya, ini biasa, garis biasa. Artinya dia itu bukan di depan, bukan pula di belakang. Kemudian si OH ini ketika ditambahkan pada senyawa ini,
akan terjadi reaksi substitusi. Intinya dia akan menggantikan posisi si CL. Ya kan? Namun, kalau OH ini menggantikan posisi si CL, dia akan mempengaruhi bentuk atau rotasi dari tiga senyawa yang ini. Tiga ion yang ini. Artinya, ketika OH-nya menggantikan CL, OH-nya udah masuk nih, gantiin CL. Ini akan berputar. Artinya akan terjadi restrukturisasi. Yang awalnya di depannya adalah si ini metil CH3 yang di depan. Yang berubahnya itu adalah si etil menggantikan posisi metil. Sedangkan H-nya enggak, karena dia posisinya di belakang, dia akan semakin terbelakang. Bukannya akan berpindah ke depan. H ini akan semakin terbelakang. Semakin terdorong ke belakang. Karena adanya perpindahan OH menjadi CL. Yang berganti adalah si etil menempati posisi metil. Dan si metil menempati posisi etil. Akan terjadi perubahan tempat. Nih ya. Akan terjadi perubahan tempat. Ini adalah senyawa yang akan terbentuk. Tadinya ini CL berubah menjadi OH, yang tadinya yang di depannya etil, metil menjadi etil. Yang ini menjadi metil. Yang H-nya tetap di belakang. Kemudian ini tanda silang ini maksudnya apa? Tanda silang ini adalah kemungkinan yang tidak akan terjadi. Artinya penyerangan produk dari sisi depan. Ini penyerangan produk dari sisi depan kan, keterangannya nomor satu ini. Ini penyerangan produk dari sisi depan. Tadi yang kita awal, kalau SN2 dia menyerangnya dari sisi belakang. Ini dari sisi belakang. Jadi yang akan terbentuk adalah senyawa yang ini. Kalau yang tanda silang ini artinya tidak akan terbentuk. Jadi walaupun nanti senyawanya berbeda, kita ingetin aja. Yang tadinya depan, dia akan berpindah ke posisi sampingnya. Sedangkan H yang belakang tetap akan terbelakang. Yang CL-nya akan berubah menjadi OH. Terus yang ini juga sama. Ya, ini juga sama, CL-nya akan berubah menjadi OH. Yang awalnya posisi depannya adalah si metil, ini, dia akan berpindah menjadi etil. Artinya ada pertukaran. Itu salah satu ciri dari reaksi substitusi. Adanya pertukaran atau perubahan restrukturisasi. Yang nggak ada di eliminasi. Kemudian, tadi SN2. Sekarang SN1. Bedanya apa SN2 sama SN1? Kalau SN2, dia itu tidak ada masa transisi atau tidak ada fase transisi. Kalau SN1 ada transisi. Artinya, kalau pada SN2, dia itu menggantikan CL, ya udah langsung gantiin aja. Si OH menggantikan CL, posisi CL, langsung menjadi terobos, langsung gantiin. Tapi, kalau di SN1 nggak bisa kayak gitu. Dia ada fase transisi. Artinya X-nya ini melepas dulu, baru posisinya digantikan. Ada fase pelepasan dulu, maka ini digantikan. Nanti lebih jelasnya di reaksi selanjutnya. Kemudian, kalau SN2 tadi ada bayangan cermin kan, yang rantai termukanya. Kalau SN1 dia itu tidak ada bayangan cermin. Terus juga kalau SN2, dia itu berubah strukturnya atau berubah posisi. Kalau SN1, dia tidak ada perubahan posisi. Yang lainnya tetap. Yang berubah hanya living group dengan si sini OH ya, yang ditambahin OH. Sebenarnya hampir-hampir mirip. Tapi kita tadi ngebayangin aja. Kalau yang tadi ada bayangan cermin. Intinya sih gitu. Kalau SN2 ada bayangan cermin. Terus juga, kalau SN1, dia itu menghasilkan, ini kan SN1 ya, dia menghasilkan dua produk. Ada dua produk yang dihasilkan. Bisa retensi dan bisa inversi.
Jadi lebih lanjutnya gimana sih sebenarnya? Jadi kalau misalnya kita perhatiin, di sini ada senyawa alkil halida ya. Ini alkil halida ya. Walaupun bentuknya sedikit rumit, tapi ini masih senyawa alkil halida. Kemudian dia itu akan mengalami reaksi, ya kan? Mengalami reaksi di mana menjadi terbentuklah karbokation. Karbokation apa sih? Senyawa karbokation. Karbokation itu terdapat ion karbon yang bermuatan positif. Itu namanya karbokation. Sebenarnya pada umumnya sih karbon itu memang bermuatan positif kan? Ya kan? Sedangkan kalau yang X ini bermuatan negatif. Sehingga reaksi, senyawa ini sudah setimbang. Ada yang positif, ada yang negatif. Ini sudah setimbang. Berarti senyawanya sudah sesuai dengan prosedurnya, yaitu keseimbangan. Tapi kemudian ditambahkan gugus OH. Di sini ditambahkan gugus OH. Ini juga ditambahkan gugus OH, di mana Y itu adalah O. Ya, Y itu adalah O. Jadi gugus OH. Kemudian bagaimana reaksinya kalau ditambahin gugus OH? Seperti apa? Ada dua kemungkinan, yaitu secara retensi dan secara inversi. Kalau secara retensi, dia itu diserangnya melalui atas. Ini ada keterangannya, kawan. Ada kata-katanya. Jadi kalau secara retensi dan inversi, itu artinya dia akan menghasilkan dua produk. SN1 menghasilkan dua produk. Secara retensi itu dia menggantikannya posisinya langsung aja. Dari posisi X ini langsung dirubah dengan posisi OH. Ya kan? Atau posisi Y. Biasanya ini OH kan, menjadi posisi O. Tapi kalau secara inversi, dia itu berputar dulu, dia itu berotasi dulu, dia maka Y-nya akan berpindah di bawah. Di sini ada kata-katanya, kalau produk retensi yang atas itu, dia itu gugus X sama Y posisinya sama. Nggak ada yang dirubah-rubah apa-apa, cuman X menjadi Y gitu aja. Tapi kalau yang inversi dari arah bawah, dia itu mengganti gugus X dengan Y dengan posisi yang berlawanan. Artinya tadinya awalnya di atas jadi di bawah. Y-nya jadi di bawah. Kemudian produk manakah yang lebih besar kemungkinannya? Yang lebih besar kemungkinannya adalah produk yang retensi. Prosentase untuk produk yang akan dihasilkan yang lebih besar adalah yang retensi ya. Retensi. Berarti yang atas yang lebih besar kemungkinan akan terbentuk. Tapi tidak tidak apa? Tidak menyalahkan dua ini akan terbentuk bisa jadi, hanya saja kemungkinan yang akan lebih besar terbentuknya adalah retensi. Misalnya ini 70%, yang ini kemungkinannya 30%. Artinya lebih besar kemungkinan yang retensi. Gimana sih reaksinya? Ini kan awalnya alkil halida kan, senyawa ini sebenarnya kan. Kemudian dia ini punya karbokation, karbo bermuatan positif. Kemudian di mana ditambahin OH, OH-nya masuk, ya kan, menyerang si C. Dia itu akan menggantikan posisi si X. X-nya ini lepas. X ini adalah halogen ya. Halogen itu F, Cl, Br. Itu akan menjadi leaving group atau gugus pergi dan tergantikan dengan si OH. Tapi di sini biasanya O aja, tergantikan O. Karena nanti H-nya itu akan menjadi hasil sampingan. Misalnya HCl atau HBr. Jadi apa? Senyawa sampingan hasil dari reaksinya. Simple kan sebenarnya. Terus kalau yang inversi, dia itu dirubah dulu berlawanan yang tadinya di atas jadi di bawah. Sini jadi Y atau O. Ini hasilnya. Tetap nanti akan terjadi senyawa sampingan, yaitu HCl atau HBr. Oke, selanjutnya itu masih SN1. Selanjutnya masih nukleofil juga dengan anion anion enolat.
Anion enolat itu apa sih? Anion enolat itu bisa dibilang dia itu hasil hasil sampingan ya, bukan bukan senyawa asli, tapi dia udah merupakan hasil dari suatu reaksi. Ya, ion enolat ini adalah hasil dari suatu reaksi, bukan bukan asal pada intinya. Nah, terus di sini ada gugus karbonil. Gugus karbonil ini menyebabkan terjadinya si ion enolat ini bermuatan negatif. Anion itu kan bermuatan negatif kan? Negatif. Karena ada gugus karbonil menyebabkan C yang berada di samping kanan dan kirinya, dia itu bermuatan negatif. Itu disebut ion enolat. Kemudian, ada dua kemungkinan sebenarnya. Kalau ini bukan R, kemungkinan bisa di kanan, bisa di kiri. Karena keduanya bisa bermuatan negatif. Ya kan? Hanya saja, yang R ini kita belum tahu. Dia ini gugus apa. Bisa jadi dia gugus aromatik atau aril. Ya kan? Tapi yang udah jelas-jelas bisa dirubah yaitu yang gugus ini, yang negatif. Karena dia ada C-nya, unsur C-nya. Kemudian ditambahkan senyawa alkil halida. RX itu senyawa alkil halida ya. R itu lambang dari alkil, X itu halida atau halogen. Namanya alkil halida jadinya kan. Terus apa yang terjadi kalau ion enolat ini? Ion enolat itu yang mana sih yang akan berubah? Yang ini nih ya. Yang C bermuatan negatif ini bereaksi dengan si alkil halidanya. Tujuannya memasukkan senyawa alkil ke dalam senyawa ion enolat ini. Tujuannya apa sih dimasukin? Supaya rantai utamanya atau rantai cabangnya bertambah. Alkil halidanya bermuatan positif, halogennya bermuatan negatif. Jadi karena ini negatif menyerang yang positif, maka yang digandeng adalah si alkil, bukan si X-nya, bukan halogennya. Halogennya akan terlepas. Jadi nanti senyawanya gimana? Tinggal disambungin aja, ya kan? Sambungin aja sama R. Ini hasilnya ya. Karbonil, ini ion enolatnya bermuatan negatif, ini si alkilnya bermuatan positif. Jadi senyawa ini akan menjadi senyawa yang setimbang. Senyawa yang setimbang. Terus ada nama lainnya juga, karbanion. Karbanion beda sama karbokation ya. Kalau karbanion itu bermuatan negatif, kalau yang tadi karbokation itu bermuatan positif. Sama-sama penyebabnya ada. Kalau karbanion karena dia ini ada gugus karbonil. Menyebabkan dia negatif. Kalau karbokation tadi dia itu penyebabnya apa yang di atas tuh? Ada penyebabnya ya. Menyebabkan dia terbentuklah karbon yang bermuatan positif. Jadi nanti nggak usah bingung kalau misalnya suatu ion enolat. Ciri-ciri ion enolat adalah ada ini. Gugus karbonilnya. Ditambahkan alkil halida. Terus dia akan membentuk SN2. Artinya dia akan langsung menggantikan si alkil halida. Jadi nggak ada fase transisi. Terus selanjutnya, oh iya ini. Jadi ada misalnya, ada disebutin ada karbon tersier, karbon sekunder, sama karbon primer. Yang manakah yang lebih stabil? Ya kan? Yang manakah yang lebih stabil? Artinya yang paling kuat atau yang paling membentuk senyawanya yang mana? Yaitu yang tersier lebih dahulu. Yang lebih diutamakan tersier lebih dahulu, baru yang sekunder, baru yang primer. Yang tersier itu yang mana sih? Yang tersier itu yang ini. C yang mengikat 3 atom C lainnya. Nih, dia mengikat 3 atom C lainnya disebut C tersier. Kalau C sekunder yang mana sih? C sekunder yang ini. Dia mengikat 2 atom karbon lainnya. Ini satu yang diikat,
Ini satu lagi, jadi disebut sekunder. Kalau primer yang mana sih? Primer itu adalah yang mengikat satu karbon lainnya. Dilihat berdasarkan dia itu mengikat berapa unsur karbonnya, atom karbonnya. Ini disebut primer. Dia mengikat hanya satu, yaitu mengikat yang ini doang. Itu primer. Biasa lambangnya 1 derajat, kalau sekunder 2 derajat, kalau tersier 3 derajat. Yang diutamakan yang mana? Yang diutamakan adalah yang tersier. Tersier dulu, kemudian sekunder, kemudian primer. Karena ada tiga kemungkinan, kayak gugus karbonil samping kanan kirinya yang mana yang dipilih. Bisa jadi ada karbon tersier, maka yang berubah atau yang digantikan sama alkil halida adalah yang tersier. Nanti ada contohnya di bawah. Selanjutnya nukleofil dengan anion enolat. Masih reaksi substitusi juga. Ini banyak banget reaksi substitusinya. Dengan ion enolat. Ion enolatnya yang mana sih? Ini nih ion enolatnya. Ini ion enolatnya. Tahu dari mana sih ion enolat yang ini? Karena ada gugus karbonil. Kenapa bukan yang ini? Karena yang ini masih senyawa asli. Jadi ion enolatnya yang mana sih? Jadi ion enolat adalah ini. Adalah hasil dari senyawa keton. Di sini senyawa keton. Dia itu diberikan ini semacam katalisator ya. Kalium amin atau kalium amina. Dia itu akan membentuk ion enolat. Bisa terjadi seperti ini, bisa juga seperti ini. Ini keduanya ion enolat. Ya kan? Kemudian ion enolatnya itu maksudnya yang mengandung karbanion atau karbon negatif yang mana? Yang ini. Kenapa yang ini? Karena di sini ada gugus karbonil. Tadi ciri-ciri ion enolat adalah ada gugus karbonil kan. Terus habis itu ada gugus karbonil yang mana yang dipilih? C yang ini atau C yang ini? Yang dipilih adalah C yang ini. Kenapa? Karena di sini yang menyebabkan dia itu negatif. Artinya lebih besar kemungkinan C itu negatif sini ya. Kemudian bisa nggak sih rangkapnya ini berubah menjadi ke sini? Bisa. Jadi ada dua kemungkinan ion enolat yang ini kemudian yang ini. Hanya saja ion negatifnya dia berubah ke O. Gimana sih caranya kok bisa berubah negatifnya ke O? Jadi ketika ini lepas, hidrogennya ini lepas, dia itu akan menimbulkan satu elektron bebas kan? Yang ini juga satu elektron bebas kan? Maka dia akan berubah di sini. Kata-kata yang di bawahnya deh, coba baca. Nah, kan ada dua kemungkinan. Ini kemungkinan satu, ini kemungkinan dua kan. Sama-sama direaksikan dengan si metil iodida atau senyawa alkil halida. Ini senyawa alkil halida ya. Senyawa alkil halida. Yang ini akan berubah menjadi ini alkylation atau C alkilasi. Yang ini akan berubah menjadi O alkilasi. Yang di mana yang C yang ini akan mengikat si metil, O yang di sini yang akan mengikat si metil yang di sini. Maka disebut O alkilasi. O-nya yang mengikat si alkilnya. Kalau ini C-nya yang mengikat si alkilnya. Jadi C alkilasi. Gimana sih caranya? Ya, gampang. Tinggal C-nya ini yang akan mengikat di sini aja langsung. Ini kan reaksi substitusi. Kalau substitusi itu tidak ada yang dihilangkan. Dia hanya mengikat aja langsung. Sambungin si metil. Sedangkan si O-nya sambungin dengan metil.
Tapi sebelumnya kalau yang CO di sini, dia itu kata rangkapnya pindah ini. Pindah ke si C yang di bawahnya. Kenapa bisa begini? Karena dia itu muatan negatifnya pindah ke O. Kalau yang ini, memang dia itu awalnya seperti ini. Ketika di pembentukan ion enolat, memang ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang bermuatan negatif adalah si karbanionnya. Kemungkinan kedua adalah si O-nya yang bermuatan negatif. Keduanya memang ini hasil dari pembentukan ion enolat. Satu, dua. Dua-duanya kemungkinan akan terjadi. Terus, ada kata-kata, anion yang terjadi pada transisi kemungkinan terjadi dua, yaitu pada atom C dan bisa kemungkinan terbentuknya satu dan dua. Ada dua senyawa yang terbentuk dari pembentukan ion enolat. Produk yang terbentuk biasanya C alkilasi maupun O alkilasi. Nah, itu selanjutnya yang ini ya, ditambahkan alkil halida akan membentuk C alkilasi dan ion dan O alkilasi. Tergantung pada pelarut dan energi pada saat reaksi. Jadi tergantung ya, bisa jadi yang alkilasi, bisa jadi yang O alkilasi. Tergantung pelarut dan juga energi. Intinya sih kita harus bisa apa sih? Ini yang mana? Yang ini ion enolat atau bukan? Itu intinya itu. Walaupun ujung-ujungnya kedua-duanya benar, O alkilasi dan C alkilasi. Terus masih juga reaksi substitusi juga nukleofil dengan anion enolat. Masih anion enolat ya. Anion enolat tadi cirinya adalah ada gugus karbonilnya. Ini senyawa keton, kan pembentukan ion enolat tadi kan dari senyawa keton. Dia itu diberi katalisator kalium amina, masih yang tadi, ya kan sama. Dia akan membentuk karbanion atau atom C yang bermuatan negatif. Ini juga. Jadi, kan ini terbentuk ion enolat. Yang mana yang lebih stabil? Yang mana yang lebih stabil? Ini ada yang posisinya C-nya primer, ada yang posisinya sekunder. Tadi berdasarkan awal-awal kan yang lebih stabil itu tersier, kemudian sekunder, kemudian primer kan. Berarti kemungkinan yang akan lebih stabil adalah yang ini, posisi sekunder dibandingkan posisi yang primer. Tapi kedua-duanya memang bisa ditambahkan senyawa alkil halida. Kedua-duanya bisa. Di mana C yang primer ini akan mengikat si alkil. Jadi yang alkil ini tinggal ditambahin aja di C yang ini. Terus, kalau yang sekunder di sini, dia tinggal ditambahin aja si alkil ini. Sini, masuknya. Cuma ini dirubah ke atas, dirubah ke bawah. Ya kan awalnya si CH3 ya kan, tapi dirubah menjadi CH, atasnya CH3, bawahnya CH3. Sama aja. Cuma bedanya dibikin rantai cabang yang atas CH3 dari yang ini, yang bawah CH3 yang ini. Ya. Jadi posisinya ini adalah C sekunder. Kenapa C sekunder? Karena dia mengikat dua atom karbon, disebut C sekunder. Kalau ini kenapa posisinya C primer? Karena dia mengikat satu atom karbon. Hanya satu, disebut primer. Kemudian ada kata-katanya, pada keton asimetrik, ini keton yang ini ya, keton yang ini. Kemungkinan karbanion terbentuk pada C1 dan C3. C1 itu maksudnya posisinya ya. Ini C1, ini C2, ini C3. Jika dilihat dari urutan kestabilannya, yang lebih banyak terbentuk adalah pada posisi C3. Nih, posisi sekunder ini lebih stabil dibandingkan posisi primer. Ini C1, C2, ini C3. Jadi posisi sekunder ini akan lebih banyak terbentuk. Jadi urutannya tersier, sekunder, primer. Yang ini ada